Halo guys, balik lagi sama Fadli di sini dan kali ini kita akan unboxing mainan yang spesial banget. Pas kan? Nah, ini adalah scale model dari GR1000EX-4. Seperti biasa, dilihat dulu boxnya ya, warna biru Vastadano. Dan langsung aja kita buka. Isinya kayak apa ya? Oke, kita buka langsung. Wah, pelan-pelan nih. Wah, luar biasa ya. Keluarin dulu crane-nya. Nah, sebentar ini saya singkirin dulu aksesorisnya yang nanti kita bahas ya. Ya, inilah scale model dari GR1000EX-4. Aduh, suara apa lagi ini? Bentar ya guys, kita ulang. Tadi berisik, ada berisik di depan. Inilah scale model dari Vastadano GR1000EX-4. Masih aja berisik ya. Oke. Kita lihat dulu guys ya, ada siapa sih di depan, berisik banget, gak bisa nih unboxing kayak gini. Nah ini unit benerannya, kalau gitu kita review aja unit benerannya. Yuti, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Yuti Vlog. Dan kembali lagi sama saya Fadli yang saat ini sudah ada di depan unit Vastadano GR1000EX-4 yang akan kita kupas hari ini sampai tuntas ya. Apa aja fiturnya? Lalu perbedaannya apa dengan unit-unit yang sebelumnya? Tentunya stay tune terus di Yuti Vlog. Untuk sobat Yuti yang belum familiar, Vastadano GR Series merupakan mobile crane yang compact dan juga andal untuk digunakan di area kerja yang sempit, lalu juga lahan yang tidak rata dan juga medan yang sulit tentunya. Dan hal ini bisa dicapai dengan adanya kemudi all-wheel drive. Ya, sebagai distributor tunggal produk Vastadano di Indonesia, akhirnya Yuti berkolaborasi dengan Vastadano untuk menghadirkan rough terrain crane terbaru, yaitu adalah generasi keempat dengan kelas 70 ton, 90 ton dan juga 100 ton. Semua produk ini memiliki pembaruan yang tentunya akan sangat sesuai dengan semua pekerjaan dari pelanggan setia United Tractors. Nah sobat Yuti, saat ini sudah ada satu model yang bersama kita, yaitu adalah unit GR1000EX-4. Ayo kita kenalan sama unitnya. Crane ini memiliki kapasitas angkat maksimum 100 ton. Dengan bobot yang hanya 45 ton ya, dan ini menjamin kemudahan dalam pengoperasian crane-nya. Crane-nya lagi nih sobat Yuti, bahwa GR1000EX ini menciptakan kelas pasar baru, yaitu adalah 100 ton dengan boom telescoping multi silinder terdepan di kelasnya. Dan selain itu juga unit ini sangat sesuai di semua sektor ya, mulai dari mining, oil and gas, dan akan banyak juga digunakan di sektor construction. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu, fitur utama terbaru dari GR1000EX. Crane 100 ton ini hadir dengan multi-telescoping silinder boom sepanjang 51 meter. Run boom didesain lebih tipis dan ringan karena terbuat dari high tensile steel yang membuat kapasitasnya lebih tinggi. Produk ini terbukti memiliki kualitas yang terbaik. Untuk performa, Yuti dan Vastadano selalu menghadirkan yang terbaik. New GR Series sudah dilengkapi dengan mesin generasi terbaru 4 silinder dengan torsi maksimum 785 Nm. Mesin ini dilengkapi dengan output 200 kW yang mempunyai filter 3 lapis dan lebih mudah diakses jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Gimana? Gak main-main kan? Produk ini dilengkapi dengan fitur yang belum pernah ada di generasi sebelumnya, yaitu adalah Smart Counterweight. Model ini merupakan rough terrain crane pertama yang memiliki fitur Smart Counterweight. Fitur ini sangat membantu karena memungkinkan pemindahan antara dua posisi pemasangan yang akhirnya meningkatkan kapasitas maksimum hingga mencapai 20%. Hal ini tentunya akan semakin menghemat waktu dan juga tenaga. We'll be right back.
Sobat Yuti, ada fitur tambahan terbaru lagi nih ya di GR 1000EX Dash 4 ini, yaitu adalah Winch Drum Camera. Fitur ini menjadi pelengkap generasi keempat Rough Terrain kereta Dano yang tentunya bisa menambah visibilitas ke arah winch drum sehingga operator akan terhindar dari kawat baja yang terlilit di saat mengoperasikan boom. Fitur ini bisa diakses dan juga dilihat di layar AML di dalam kabin. Sobat Yuti pasti penasaran dong ya, senyaman apa sih kalau kita duduk di dalam kabinnya dari GR 1000EX? Kita lihat sekalian fitur apa saja yang ada di dalamnya, ayo ikuti saya. Kita sudah berada di dalam kabin GR 1000EX. Kerasa nyaman banget dan bisa dilihat di sini semuanya membuat operator semakin mudah ya. Yang pertama ada instrumen panel yang sudah digital. Lalu kita lihat juga ada air conditioner panel yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan operator. Selain itu sudah ada USB port yang bisa digunakan untuk charge device yang dimiliki oleh operator. Selain itu ada satu lagi nih, di sebelah kiri sini sudah ada emergency engine stop switch supaya operator lebih safety lagi tentunya. Ya Sobat Yuti, selain itu kabin terbaru Tadano New GR Series ini juga memberikan lebih banyak kemudahan dan juga kenyamanan bagi operator. Sudut kemiringan kabin yang awalnya hanya 15 derajat kini meningkat menjadi 20 derajat memberikan visibilitas lebih saat pengoperasian. Dan kaca depan ya juga menggunakan flat windshield yang lebih aman dan juga lebih mudah dirawat. Selain itu ada beberapa fitur tambahan lainnya berupa wiper blade ya di depan sini yang sekarang lebih panjang, dan juga ada catwalk nih di sekitar kabin yang memudahkan akses operator dan juga mekanik. Selain itu ada two-roll sunshade dan didesain untuk lebih mudah diakses dari segala swing angle. Kali ini bukan hanya keamanan yang diberikan, tapi juga kemudahan dan kenyamanan. Wah, amazing ya, nyaman banget di dalam sini. Fitur keamanan dari Tadano GR 1000EX-4 ini juga mendapatkan pembaruan dari generasi sebelumnya. Fitur ini berguna untuk memandu operator ketika melakukan proses angkat dengan boom dan mencegah proses pengangkatan material yang melebihi muatan atau biasa kita sebut sebagai overload. Di sini, di depan saya sudah ada AML terbaru, yaitu adalah AML E2 yang hadir dengan layar yang lebih besar dan dengan tampilan yang lebih user-friendly, memberikan visibilitas dan akses yang lebih mudah kepada operator dalam mendukung pengoperasian pengangkatan. Selanjutnya ada fitur menarik lagi yang dihadirkan oleh GR 1000EX ini, yaitu adalah HelloNet. HelloNet adalah teknologi yang menghubungkan Anda dengan keren Tadano dimanapun dan kapanpun. Fitur berbasis telematik ini dapat mengumpulkan semua data yang dibutuhkan mulai dari riwayat kerja, data maintenance, dan bahkan lokasi unit kerja Anda di mana, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas keren Tadano Anda. Dan jangan lupa, karena HelloNet sudah terintegrasi dengan Yuti Connect. Sobat Yuti, dari review kita kali ini terbukti bahwa Tadano GR 1000EX ini adalah unit yang keren banget dan juga memiliki segudang fitur. Mulai dari round boom yang didesain lebih tipis dan ringan, lalu engine generasi terbaru, ada smart counterweight, ada winch drum camera, kabin generasi terbaru, dan bahkan ada juga AML E2 terbaru. Dan jangan lupa ada HelloNet yang bisa memudahkan kinerja pelanggan Yuti semua. Inilah bukti bahwa Tadano GR 1000EX merupakan unit yang efektif dan juga kompetitif untuk semua sobat Yuti. Sobat Yuti, terima kasih sudah mengikuti unboxing mainan saya kali ini. Yang gak nyangka ya, akhirnya kita jadi unboxing unit benerannya. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel United Tractors. Dan jangan lupa like serta share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen.
Kira-kira untuk selanjutnya kita mau review unit apa lagi nih? Dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari United Tractors. Sampai jumpa di UT Vlog selanjutnya. Oke Sobat UT, terima kasih sudah menyaksikan UT Vlog kali ini. Ya, awalnya kita mau unboxing. Pak, maaf Pak, shooting sudah selesai belum Pak? Pak, tinggal closing dikit lagi Pak. Ini Pak, ini alatnya mau dipakai Pak, produksi lagi meningkat Pak. Nah, Bapak pakai ini dulu ya, pakai ini dulu. Saya closing dulu Pak ya. Bener Pak, buat saya Pak. Iya, silakan. Ya Sobat UT, sorry ya. Kita lanjut lagi, kita akan... Pak, bener buat saya Pak ini? Iya bener Pak. Bener Pak, ngeragu-ragu Pak. Udah, ntar dulu.